Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Julian Ternak Channel. Kali ini saya akan menanam batang kapuk nih teman-teman, atau batang randu ya. Ini saya gunakan untuk cadangan pakan ternak saya. Seperti ini pohonnya teman-teman. Ini di kebun kayu ya tuh. Jadi banyak kayunya, kayu waru sama kayu sengon, ada kayu jengkol, alkasia, dan yang lainnya. Jadi ini saya tumbang sari juga dengan pohon randu. Ini buat pakan nih guys, buat pakan kambing. Seperti apa cara menanamnya? Kita akan lihat ya guys. Nah, di sini saya udah ada bibitnya nih guys. Ini batang randu ya. Nah, usahakan pangkalnya ini dirapihkan seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk memancing atau merangsang tumbuhnya akar ya guys. Kalau kita rapihkan seperti ini, dan kalau kita memasukkan ke dalam tanah, ini jadi tidak rusak kulitnya guys. Nanti-nantinya ya, kalau pas kita masukin ke dalam tanah. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita lubangin tanahnya guys menggunakan linggis ya. Nah, seperti ini. Kalau hasilnya kepingin lurus, kita bisa gunakan tali seperti ini guys. Tali atau tambang namanya. Terus kita lubangin ya. Untuk kedalamannya ya kira-kira 15 atau 20 cm. Ini maaf banyak rumputnya ya guys, karena memang ini untuk bank pakan, jadi sengaja saya pelihara ini rumputnya. Kadang-kadang malah saya pupuk untuk pakan ternak kambing guys. Nah, ini pohon warunya udah lumayan tinggi, jadi kalau nanti pas kandangnya minta direnovasi, udah punya kayu lagi guys. Kayu waru lumayan buat bikin lantainya kandang guys. Oke, kita tanam dulu guys. Cara nanamnya pun gampang guys, tinggal kita masukin aja seperti ini, lalu kita timbun pakai tanah pinggir-pinggirnya guys. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hanya untuk nantinya untuk pakan ternak daunnya ya guys, jadi untuk ketinggiannya enggak sama lah guys. Beda untuk kalau tiang apa itu rambatan buah naga itu lebih harus rata ya guys. Nah, hasilnya akan seperti ini guys. Sebelahnya nih
sana ya guys. Nanti kalau sudah banyak daunnya ini bisa diambil untuk pakan kambing guys. Cuman buat, bukan cuman ini aja guys, batang randu ini saya juga nanam gamal atau lirisidin nih guys. Juga ada apa itu namanya, singkong karet untuk cadangan pakan kambing guys, biar kita tidak bingung nantinya kalau lagi susah cari rumput atau musim kemarau ya guys, kita sudah punya pakan. Oke, infonya seperti itu dulu guys, mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.